Bandung Siaga 112 kan layanan kegawatdaruratan Kota Bandung nih. Peran agen 112, OPD, relawan. Ya penting banget buat nanganin laporan kejadian kegawatdaruratan. Jadi ya kita gak bisa kerja seenaknya, Lih. Ya tapi kan kita gak harus terima laporan setiap hari juga. Oke, ya udah ya, pulang duluan, Lih. Ya, hati-hati ya. Tuh. Ler, ada info lanjutan nggak? Nggak ada, Ali. Bandung aman nih. Semuanya duluan ya. Iya, hati-hati ya. Dadah. Semangat kerjanya, guys. Bandung Siaga 112, ada kejadian darurat apa yang dilaporkan? Bandung Siaga 112, ada kejadian darurat apa yang dilaporkan? Bandung Siaga 112, ada kejadian darurat apa yang dilaporkan? Bandung Siaga 112, kejadian darurat apa yang dilaporkan? Halo Pak, tolong, ini ada kebakaran, cepat ya Pak. Baik, mohon maaf, bisa berbicara dengan siapa Pak? Saya dengan Fahri Pak, cepat ya Pak, apinya semakin membesar Pak. Baik Bapak, untuk lokasi kebakarannya di mana Pak? Hehehe, kebakarannya ada di TV Pak, Lebong. Ini orang pagi-pagi masih ngeprank, gak ada kerjaan banget jadi orang. Apaan sih? Baru juga masuk, udah marah-marah aja. Apaan sih? Berisik ah. Cin, menurut kamu kenapa ya banyak penelpon prank kepada kita ya? Gak tahu, tanya aja Halmai. Kenapa ya, Li? Mungkin gara-gara gabut kali ya? Ih, kalian mah, katanya serius juga. Kalau saja masyarakat tahu betapa pentingnya kerjaan kita, mungkin gak akan ada yang melepon prank, ghost. Jadi tidak menghalangi penelpon yang benar-benar membutuhkan kejadian. Bisa gak sih ngomongnya biasa aja, gak usah ngegas. Ini di kantor kali, bukan di gunung. Bandung Siaga 112, kejadian darurat apa yang laporkan? Tolong ibu, saya terjebak. Api dalam rumah, tolong ibu, tolong cepat ibu. Baik ibu, untuk tetap tenang dan juga untuk menjauh titik lokasi ibu ya. Selamat ini jalan Arca Manik Indah, suka miskin. Patah tangga, belakang kiri Arca Manik cepat. Tapi yang mulai membesar ibu, tolong bantu saya. Baik ibu, mohon tetap tenang ya ibu ya sampai petugas tiba di lokasi. Kami sudah koordinasikan dengan petugas terkait dan sedang menuju dalam perjalanan. Baik, terima kasih ibu, selamat pagi. Mai tolong bikinin tiketnya ya. Siap, nanti kirimin ya datanya. Makasih. Dan tolong koordinasi sama SKPD terkait ya. Siap. Monitor posko Brahma, posko Kapir dan Pakuan, mohon izin melaporkan terjadi TK65 di sekitaran Arca Manik Indah, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik. Patokan di belakang dia Arca Manik. 86 monitor. Unit Gajah Merah meluncur ke lokasi. 86, 87 ke unit wilayah, mohon waktu. 86 monitor, Kota Putih persiapan meluncur ke lokasi TK65. Ganti monitor, Polsek setempat sudah merapat dan membantu pengamanan di lokasi. Siap 86, kami bantu untuk membuka jalur ke lokasi TK65. 86, hatur nuhun untuk bantuannya. Mohon izin apabila ada perkembangan segera belakang menuju ke jajaran Bandung Komisi 86. Bandung Siaga 112, kejadian menurut data yang dilaporkan. Mau melaporkan kejadian, Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya saya berbicara dengan siapa, Ibu? Pak, saya Feby. Baik, Ibu Feby, kejadian menurut data yang dilaporkan, Ibu. Di sini ada kebakaran, ada korban. Baik, Ibu. Untuk laporan kebakaran di daerah tersebut sudah kami terima Ibu dan saat ini sedang kami koordinasikan dengan sekretariat kesehatan terkait. Mohon untuk tidak panik dan tetap tenang Bu ya sampai bantuan datang. Terima kasih sudah menghubungi Bandung Siaga 112. Selamat pagi. Monitor BJJ 112, api sudah padam. Gajah Merah persiapan balik kanan. 86, jadi untuk TK65 di sekitaran Arca Manik sudah selesai tertangani. Hatur nuhun untuk semua SKPD yang sudah bertugas. Halong-halong di jalan balik kanannya. 813 Solo Bandung. Keskos guys. Makasih guys. Gimana? Bandung aman?
masih aman Pak. Masih aman Pak. Barusan baik. Terima laporan kebakaran tapi udah cash pos. Oke, okay, terima kasih. Tetap setia untuk menjaga Bandung dan selalu jaga kesehatan. Baik. Makasih Pak. Bandung Siaga 112 kan layanan kedaruratan Kota Bandung nih. Peran agen 112, OPD, relawan. Ya penting banget buat nanganin laporan kejadian kedaruratan. Jadi ya kita gak bisa kerja seenaknya nih. Satu, dua, tiga, atau mulai. Siap, ready, action. Tadi sih ada 112, ada kejadian darurat apa yang dilaporkan? Apaan sih? Baru juga pagi. Nomor 112, mesti dalam keadaan ghost prank. Ghost prank? Ghost prank? Baik ibu, untuk alamatnya, ini di tukan, kenapa ya? Ah, nggak mau deh. Apa ya, Li? Mungkin gara-gara kabut. Kabut? Oke. Action. Ada laporan di mana? Ada laporan di mana?